Sita Dwi Natarina adalah jebolan kompetisi dangdut Akademi atau KDI 2 yang lama tidak terdengar kabarnya di dunia tarik suara tanah air. Kini, Gita muncul kembali namun dengan nuansa yang berbeda. Meskipun ia baru saja merilis single terbarunya dengan judul Sakinah Bersamamu, hal itu tampak dari akun Instagramnya. Pemenang KDI 2 asal Garut ini tampak aktif mendukung pasangan Presiden Anies Muhaimin pada kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Bahkan di salah satu unggahannya, terdapat poster dan pasangan Amin lengkap dengan foto Gita sebagai relawan Amin. Belakangan beredar juga kabar bahwa mantan anggota DPR RI dari Partai PKB pada 2009-2014 ini rela tidak maju pada pemilihan legislatif pada 2024 mendatang demi menyukseskan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia. Alasannya, ia menilai pasangan Amin tersebut mampu dan layak menjadi pewaris tonggak kepemimpinan NKRI. Mulai dari sisi kepribadian, pendidikan, serta pengalaman pasangan Anies Muhaimin. Hal itu pula yang membuatnya jatuh hati pada pasangan nomor urut 1 tersebut. Oleh karena itu, ia pun mengajak agar masyarakat Indonesia turut memenangkan pasangan Anies Muhaimin. TV mengabarkan.